adik Dixon Wakah Meh jadi rekrut import seterusnya buat Sri Pahang FC. Pahang FC antara pasukan yang turut memasang cita-cita untuk menguatkan kelab tersebut menjelang sepak bola Liga Super pada Mei depan. Dengan masih memiliki kuota import untuk dipenuhi, pastinya skuad Tok Gajah itu tidak mahu melepaskan peluang untuk merekrut wajah baharu. Meskipun begitu, skuad kendalian Fandi Ahmad itu enggan mendedahkan kemasukan bintang-bintang baharu kepada umum terutamanya dalam kalangan penyokong. Seperti yang diketahui, Sri Pahang baru sahaja merekrut tiga wajah import baharu iaitu Michaela Ahapov, Manuel Hidalgo dan Alexander Smetkovic. Meskipun begitu, orang besi, Sri Pahang, Dixon Wakah Meng nampaknya sudah mendedahkan mengenai import baharu tersebut. Ia dilihat menerusi satu hantaran di Instagram peribadi miliknya yang memaparkan wajah baharu individu tersebut. Dengan adik saya, dalam proses untuk membawa masuk TN9 ke Pahang. Pastinya ramai yang sudah mengenali adik Dixon iaitu Anthony Nuakah Meh yang kini masih aktif beraksi untuk Kelan Arab Saudi, Al-Fayha. Beraksi di posisi sayap kanan, Anthony turut boleh diturunkan sebagai penyerang tunggal kerana larian pantas serta fizikal yang sama seperti Dixon. Ketika bersama Tok Gajah, Dixon mencipta legasi dengan membantu Sri Pahang muncul antara pasukan yang terbaik dalam bola sepak tempatan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.